Bab 10. Keluarlah dari kamar. Ribuan orang telah menghampiri saya dan bertanya, bagaimana mungkin si A dan B tidak diselamatkan? Saya sudah mendoakan mereka selama lebih dari 20 tahun sekarang dan Tuhan belum menjawab doa saya. Sungguh suatu sikap yang menyedihkan. Seandainya saya adalah Tuhan, roh penampar akan menguasai diri saya. Anda tidak bisa membuat orang lain diselamatkan dengan iman Anda. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Ayat tentang penjara di Filipi ini umumnya diajarkan, klaim kerabatmu seisi rumahmu agar diselamatkan. Anda tidak bisa mengklaim keselamatan orang lain. Ayat ini bahkan tidak bermaksud demikian. Ayat ini mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, seisi rumahmu juga jika mereka percaya. Ini akan berlaku bagi siapa saja. Jika mengklaim keselamatan orang lain benar-benar berhasil, maka kita harus berhenti mengajarkan apapun yang lain dan berfokus pada satu hal ini. Aturlah agar gereja-gereja mengklaim semua kerabat mereka. Lalu begitu mereka diselamatkan, langsung pimpin mereka untuk mengklaim semua kerabat mereka juga. Jika ini benar, kita bisa mengklaim dan memenangkan seluruh dunia dengan cepat. Ini benar-benar tidak bisa dilakukan, karena setiap orang harus secara pribadi percaya sendiri kepada Kristus. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Benih firman harus ditanam dalam hati seseorang sebelum mereka bisa lahir baru. Keselamatan tidak bisa dialami tanpa kita menerima firman Tuhan terlebih dahulu. Sekarang ini lebih banyak orang percaya mengasingkan diri di dalam kamar mereka sambil bersyafaat dan mengklaim keselamatan orang lain daripada keluar sana menanam benih firman di dalam hati orang-orang. Saudara-saudara, harusnya tidak seperti ini. Tidak ada contoh perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengorganisir para prajurit doa dan pendoa syafaat seperti yang diadakan sekarang ini. Ia tidak pernah mengirim murid-muridnya keluar sana untuk bersyafaat dan melakukan peperangan rohani atas suatu kota untuk mempersiapkan tanahnya. Ia memang mengutus mereka lebih dulu untuk mengumumkan kedatangannya, karena mereka tidak memiliki radio, TV, surat kabar, internet, papan iklan, dan seterusnya saat itu. Murid-murid ini menyebarkan kabar tentang mujizatnya, tapi Yesus tidak pernah menahbiskan para prajurit doa atau pendoa syafaat. Benar-benar tidak ada contoh Alkitabiah di dalam perjanjian baru untuk hal-hal seperti itu. Paulus juga tidak pernah memiliki para pendoa syafaat. Ia meminta teman-temannya untuk mendoakan dia. Tapi ia tidak pernah mengorganisir para prajurit doa untuk menopang tangannya. Orang-orang sering menanyakan saya, siapa saja pendoa syafaatmu? Jujur saja, saya tidak tahu. Saya yakin banyak rekan pelayanan dan teman saya yang benar-benar mendoakan saya, dan saya sangat menghargainya. Tapi saya tidak memiliki pendoa syafaat sama sekali seperti yang lazim dari hari ini. Tidak ada seorang pun di dalam Alkitab yang mengubah dunia karena membayar para prajurit doa. Ini adalah hal yang baru di zaman kita dan ini bodoh. Logika di balik semua ini menyatakan bahwa ada kuasa jahat yang menahan bidang-bidang tertentu. Jadi sebelum masuk dan memberitakan Injil, orang kuat harus diikat dan kuasanya dipatahkan. Meskipun kedengarannya rohani, Yesus tidak melakukannya dengan cara ini, dan demikian juga Paulus. Apakah saya sedang meributkan fakta bahwa ada kuasa jahat bekerja di dunia sekarang ini? Tidak. Saya telah melihat roh jahat keluar dari orang-orang. Saya juga sepenuhnya sadar bahwa ada kuasa jahat atas kota-kota.
roh-roh jahat bahkan ada di ibadah-ibadah gereja. Berapa orang mungkin berkata, nah seharusnya tidak begitu. Oleskan darah dan usir mereka keluar. Anda tidak bisa melakukan itu. Iblis hadir dalam perjamuan terakhir bersama Yesus. Setelah Tuhan mencelupkan roti ke dalam pinggan dan menyerahkannya kepada Yudas, iblis langsung masuk ke dalam Yudas. Jika Kristus tidak bisa mencegah iblis dari meja perjamuannya, apa yang membuat Anda berpikir Anda bisa? Setengah tahayul. Suatu kali saya berkunjung ke sebuah gereja yang secara agresif mengoleskan darah pada semua ambang pintu dan jendela mereka. Si pengkhotbah menyatakan, jika iblis bisa mengikuti pertemuan itu, ia pasti iblis yang sudah diselamatkan. Mengapa? Ia terpaksa masuk melewati darah tersebut. Itu benar-benar kebodohan agamawi. Hanya orang Kristen yang akan terperdaya oleh sesuatu seperti itu. Orang yang belum percaya pasti tidak akan begitu. Anda pasti setengah tahayul untuk mempercayai hal aneh seperti ini yang berlangsung di gereja-gereja sekarang ini. Jika mengoleskan darah benar-benar mengusir roh jahat keluar dari ibadah gereja, maka gereja pasti kosong. Firman Tuhan tidak membuat perbedaan antara yang tertindas atau yang kerasukan. Dalam bahasa Yunani, itu berarti dirasuki roh jahat. Jika Anda depresi, Anda dirasuk. Iblis mengacaukan Anda. Banyak penyakit juga disebabkan oleh roh jahat. Ada roh jahat yang melayang-layang di sekitar orang-orang beriman yang terus-menerus mengganggu dan membuat mereka sakit. Jika semua roh jahat benar-benar diikat dan ditahan di luar ibadah gereja, maka tidak akan ada seorang pun yang tersisa. Anda sungguh tidak bisa melakukan itu. Seandainya benar-benar mungkin untuk mencegah agar roh jahat tetap di luar ibadah gereja, maka kita harus mengumpulkan semua orang percaya di dalam komunitas ke dalam satu pertemuan besar. Kita bisa menggunakan iman korporat kita untuk meningkatkan jangkauan kita ketika kita mengikat semua roh jahat di dalam radius 5 mil. Lalu kita bisa keluar dan menyerang dengan cepat area itu dengan Injil, sehingga semua orang akan mengalami lahir baru dan dipenuhi roh. Lalu kita bisa meminta mereka bersepakat dengan kita untuk mengikat semua roh jahat dari penduduk kota selebihnya. Begitu seluruh kota diselamatkan, kita bisa mengikat roh jahat dari negara bagian kita dan kemudian negara kita. Tidak begitu cara kerjanya. Anda tidak bisa mengklaim seseorang dan memaksanya melalui doa untuk lahir baru yang bertentangan dengan kehendak mereka. Anda juga tidak bisa mengusir roh jahat dari seseorang jika berlawanan dengan kehendak mereka. Namun inilah yang populer diajarkan sebagai doa. Klaim keselamatan si A dan ikat roh jahat atas ini dan itu. Dalam proses itu, kita tidak memberitakan firman. Berurusan dengan Artemis. Kita tidak mengerti bahwa firman Tuhan harus datang kepada seseorang dan masuk ke dalam orang itu untuk mengubah hidupnya. Kita pikir doa kita menyebabkan orang-orang menerima keselamatan. Ketika mereka tidak meresponi, kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak menyelamatkan mereka? Saya sudah berdoa, sungguh. Pernahkah Anda memperhitungkan fakta bahwa orang ini mungkin tidak mau diselamatkan? Mungkin mereka benar-benar menikmati dosa mereka. Mungkin mereka berada di bawah penyesatan roh jahat dan percaya bahwa menjadi Kristen adalah hal yang buruk. Pernahkah Anda mengatakan kepada mereka kebenaran dan melawan ketidakpercayaan mereka? Mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang tidak mendapatkan penekanan yang tepat. Sebaliknya, lebih seperti, mari kita meminta semua orang berdoa untuk pencurahan roh Allah, supaya kita tidak perlu bersaksi. Kita pun tidak perlu keluar dan mengalami kemungkinan ditolak. Mari kita meminta Tuhan melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita untuk kita lakukan.
bukan Tuhan yang telah memimpin tubuh Kristus kepada ratusan juta pendoa syafaat yang memohon agar dia mencurahkan rohnya. 10 orang percaya di luar sana yang melakukan pekerjaan pelayanan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan mengatakan kebenaran, akan mencapai hasil lebih baik daripada semua orang yang memohon kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang ia sudah lakukan. Colorado Springs, basis kami, adalah pusat doa syafaat dan peperangan rohani ini. Saya ingat mendengar tentang kelompok internasional sekitar 20 ribu pendoa syafaat yang diorganisir untuk memenuhi amphitheater di Efesus untuk mengikat roh jahat bernama Artemis. Mereka percaya bahwa ini adalah roh yang mengikat orang-orang ke dalam perbudakan, sehingga mereka menghabiskan banyak uang untuk pergi ke Turki. Mereka menyatakan bahwa tujuan mereka ada di sana adalah untuk meruntuhkan Artemis dari Efesus, dengan demikian mengakhiri pemerintahannya dan memuluskan jalan bagi banyak orang untuk datang kepada Yesus. Ketika Paulus berurusan dengan Artemis, banyak orang secara teratur datang untuk menyembah patungnya yang memiliki reputasi berasal dari Jupiter di dalam kuil di Efesus. Paulus tidak pernah menyuruh murid-murid untuk berdoa menentangnya, tidak pernah memimpin ibadah puji-pujian untuk mengikatnya, dan tidak pernah melakukan peperangan rohani. Mereka tidak kembali ke sejarah Efesus untuk bertobat dan meminta ampun untuk semua dosa sehingga Tuhan akhirnya bisa bergerak. Apa yang dilakukan Paulus dan rekan sekerjanya? Mereka memberitakan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dalam waktu yang relatif singkat, seluruh penyembahan terhadap Artemis dari Efesus nyaris benar-benar ditinggalkan karena seorang berani mengatakan kebenaran kepada orang banyak. Goncangan dalam hal agama, politik, dan terutama ekonomi sesudah nyaris membuat Paulus dilempari batu sampai mati. Kisah Para Rasul 19 ayat 23-41. Apakah saya berargumen bahwa tidak ada kuasa roh jahat yang bekerja melalui penyembahan Artemis dari Efesus ini? Tidak, saya percaya memang ada. Namun Paulus dan sahabat-sahabatnya tidak mengatasi ini dengan doa. Mereka dengan berani mengatakan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang diperlihatkan kepada orang-orang. Paulus menghancurkan Artemis dari Efesus melalui kuasa kebenaran. Artemis tidak menjadi faktor penting selama hampir 2000 tahun sebelum para pendoa syafaat Colorado Springs membesar-besarkannya. Siapa membawa siapa? Bagaimana roh jahat diberi hak menguasai kota-kota? Mereka memperolehnya dari orang-orang yang percaya dan bertindak menuruti kebohongan mereka. Roh jahat tidak bisa menguasai atau mengendalikan siapapun yang berlawanan dengan kehendak mereka. Manusialah yang memberikan kuasa kepada roh-roh jahat dengan mempercayai kebohongan mereka dan bekerja sama dengan keinginan mereka yang tidak kudus. Sering dikatakan, roh homoseks menguasai wilayah San Francisco. Kita membutuhkan para pendoa syafaat untuk datang dan mengikat kekuatan roh jahat ini, supaya orang-orang bisa dibebaskan. Siapa yang datang ke San Francisco lebih dulu, roh jahat atau homoseksual? Ketika orang-orang yang mendukung homoseks dipilih dalam jabatan pemerintahan, mereka mulai mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka, seperti akses untuk pengurangan pajak, kesejahteraan, tunjangan perkawinan, dan status sosial. Oleh karena itulah, kaum homoseks berbondong-bondong datang ke San Francisco dan membawa roh jahat bersama mereka. Bukan roh jahat yang membawa kaum homoseks, tapi kaum homosekslah yang membawa roh jahat. Saya tidak meragukan realita roh homoseks atas San Francisco, tapi menghardiknya dalam doa dan syafaat bukanlah cara menangani mereka. Katakanlah kebenaran dengan penuh kasih kepada kaum homoseks dan pastikan mereka lahir baru. Biarkan mereka tahu bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve.
saat mereka dibebaskan, roh homoseks harus pergi ke tempat lain. Saya tahu saya sudah membuat Anda tersinggung. Anda mengasihi Tuhan dan Anda benar-benar tulus. Namun Anda telah mempercayai beberapa hal ini. Anda mungkin merasa tersinggung, sepertinya saya mengatakan Anda semua salah. Sebenarnya, saya hanya mendorong Anda untuk menyadari dan mengubah sikap dan pendekatan Anda yang salah dalam berdoa. Anda mungkin sungguh-sungguh, tapi mungkin sungguh-sungguh keliru. Percaya, pergi, dan bertindak. Tuhan mengasihi Anda. Ia telah melihat hati Anda. Ia telah mengambil apa yang bisa Ia ambil dan memakainya. Tapi ada cara yang lebih baik untuk berdoa. Hormatilah Tuhan dengan berdoa. Bapa, terima kasih karena Kau mengasihi negara saya lebih daripada saya bisa mengasihinya. Ampuni saya karena merasa sepertinya saya harus membuat-Mu mengasihi orang-orang sebesar saya mengasihi mereka. Ampuni saya karena kesombongan saya dan sikap merasa diri benar. Ampuni saya karena mengambil tempat Kristus dan mencoba menjadi pengantara antara Kau dan orang lain. Saya mengerti sekarang apa arti yang sebenarnya dan saya bertobat. Saya tahu Kau sangat mengasihi keluarga saya, sahabat, rekan sekerja, dan tetangga saya. Maka saya menawarkan diri saya sebagai bejana yang rela untuk Kau pakai sebagai alat-Mu. Perlihatkanlah kepada saya siapa yang Kau inginkan agar saya mengatakan firman-Mu kepadanya hari ini. Berilah saya hikmat dan saya akan dengan berani menyatakan kebenaran dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Amin. Sekarang ambillah satu langkah iman dan keluarlah dari kamarmu. Roh Kudus memimpin, tapi terserah Anda untuk benar-benar percaya, pergi, dan bertindak.